Hari ni saya nak review satu helmet yang saya baru ambil daripada brand KYT. Okay, untuk helmet full face, iaitu brand KYT TT Cos. Okay, brand KYT TT Cos. Design ni baru je. Okay, kalau anda tengok video ni, baru saja 3 hari saya pergi ambil dekat kedai. Dan bila saya tanya owner kedai tu, dia pun baru sampai lebih kurang 2 hari sebelum tu. Maksudnya baru 5 hari lah helmet ni sampai di kedai dia. Dan brand helmet ni KYT TT Cos Ratapak Play Replica. So saya berminat dengan colour dia. Okay, dia ada macam button PlayStation ni. Okay, colour dia di depan ni, sini warna merah kan, hitam. Kemudian belakang ni warna hijau, atas dia warna biru. Kemudian sini dia warna pink. Dan ada juga play button PlayStation. So untuk helmet ni, saya gunakan size XL. Dan visor ni pun saya tak tukar lagi. Saya nak pakai yang clear dulu, nak tengok macam mana keadaan bila saya pakai clear dulu. Dan mungkin nanti kalau saya pakai rasa macam panas dan sebagainya, saya boleh lah tukar untuk pakai visor smoke ataupun light smoke. So ni keadaan helmet ni. So dia ada nose guard. Okay, so saya rasa untuk helmet KYT kebanyakannya dah ada untuk siapa-siapa yang macam mata macam saya. Okay, dan ada juga lubang untuk kita pasang intercom kat sini. Okay, siapa yang dah familiar dengan brand KYT, memang dia ada lubang untuk pasang intercom dalam ni. Okay, jadi apa lagi yang ada dekat helmet ni? Ada lubang angin. Okay, normal semua yang apa ni helmet ada dekat sini, lubang ni. Okay, kemudian ada dia punya spoiler. Spoiler ni pun dia kekal, tak dicabut, sambung sekali. So ada exhaust fan dia kat sini. Okay, so ada chain guard. Dan helmet ni dia pakai tali, dia bukan pakai clip. So kena buat kerja sikit lah. Tapi kalau untuk safety macam ni lah, lagi bagus. Dan tapi terpulang kepada anda yang tak kisah benda ni, boleh juga ambil brand KYT ni. Tapi kalau yang macam tak suka yang macam ni, nak yang clip, mungkin anda boleh beralih kepada brand lain. Okay, so dalam helmet ni, mungkin dekat dalam ni, dia ada dekat depan ni, dekat depan mouse ni, dekat cingkat ni ada tulis KYT. So macam mana anda tengok colour dia? Okay, saya first tengok colour ni memang masa dia buka kotak baru sampai daripada lori tu turun. Kemudian saya pergi tengok, mula-mula pergi survey. Eh, menarik helmet ni, colour ni kan, memang lain lah daripada helmet yang sebelum-sebelum ni KYT ada kan. Kemudian saya cakap dia, okey takpelah, saya nak pergi survey dekat kedai lain dulu. Bila saya pergi survey, tak baik, semuanya macam design-design yang familiar kita tengok. Tapi saya terbayang lagi yang helmet yang saya pergi survey ni. Takpelah, saya pun ambil masa dalam sehari pergi round kedai-kedai lain tengok macam mana. So memang kedai lain pun tak ada, tak sampai lagi design ni. So saya pun buat keputusan patah balik ke kedai ni dan terus cakap kat dia, okey saya nak design ni. So dapatlah design ni. So bila saya tanya kedai, dia cakap memang setakat ni tak banyak lagi stok. So dia pun tak iklankan lagi sebab dia takut nanti permintaan terlalu tinggi. So yang masa saya pergi pun, saya orang yang keempat beli. Baru sampai tuan lori, dah ada orang ketiga orang dah beli. Saya sampai pula, orang saya orang keempat lah ambil helmet ni. So kepada anda yang berminat, bolehlah cari stok ni. Okay, kedai helmet ni mungkin nanti saya boleh letak dekat description. Di Sungai Dua, Penang. Saya rasa mungkin orang Penang dah tahu kot kedai ni, kedai Hot Lee. Okay, jadi saya akan letak dekat description. Okay, so itu saja untuk review saya berkaitan dengan helmet KYT full face Casco KYT TT Cos Ratapak Play Replica. Okay, harap video ini bermanfaat.
Dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terima kasih.